بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Kita panjatkan puja dan menyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah jalla wa ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin kita dengan tema ngaji Asma'ul Husna di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar serta pemirsa yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah azza wajalla. Alhamdulillah pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembahasan tentang nama Allah. Sebagaimana yang telah kita janjikan bahwa pada pertemuan yang pertama di bulan Zulqa'dah uh, atau bulan Syawal akhir bulan Syawal 1440 Hijriah ini kita akan membahas nama yang berikutnya yaitu Ar-Rahman dan الرحيم silahkan من يحمل الكتاب يمكنه بوكا 19 إقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ عبد العزيز بن الناصر الجليل رحمه الله تعالى الرحمن الرحيم قال الله تعالى الرحمن علم القرآن وقال تعالى واستغفر الله إن الله غفور رحيم نعم nah. Nama Allah Ar-Rahman dengan Ar-Rahim langsung dibahas dua nama karena akar katanya sama. Nanti kita akan jelaskan, dan nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini termasuk nama yang sangat sering disebutkan di dalam Al-Quran. Para ulama kita mengatakan Ar-Rahman itu terulang dalam Al-Quran sebanyak 57 kali Berapa kali? 57 kali Sedangkan Ar-Rahim terulang dalam Al-Quran sebanyak 123 kali Ar-Rahman berapa? 57 kali Ar-Rahim 123 kali. Berarti lebih banyak mana? Ar-Rahim. Ya. Itu baru yang disebutkan dalam Al-Quran. Belum yang disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Kalau dihitung akan lebih banyak lagi. Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini kadang-kadang disebutkan bergandengan. Ar-Rahman sama Ar-Rahim kadang-kadang disebutkan sendiri-sendiri. Contoh yang disebutkan bergandengan adalah ayat yang muncul pertama kali dalam Al-Qur'an. Nopo? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ayat yang pertama kali muncul bukan auzubillahi Ya. Yeah. Yang pertama kali muncul adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama kali ada dalam Al-Qur'an di situ Allah menggandengkan antara Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim digandeng. Ar-Rahman dengan Ar-Rahim. Kadang-kadang di dalam Al-Qur'an disebutkan sendiri-sendiri. Contoh misalnya Ar-Rahman disebutkan sendiri dalam surat Ar-Rahman. Dalam surat Ar-Rahman. Allah berfirman Ar-Rahman terus Allamal Qur'an disebutkan sendirian Ar-Rahman. Jadi Ar-Rahman Ar-Rahim disebutkan bersamaan, Ar-Rahman sendirian dan Ar-Rahim juga kadang-kadang disebutkan sendirian. Ya, tidak gandeng dengan Ar-Rahman. Contohnya adalah ada dalam surat az muzammil Surat apa? Al-Muzzammil ayat 20. Allah berfirman, "Wastaghfirullah." Beristighfarlah kepada Allah. Mohon ampunlah kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Ar-Rahim. Ini dalam surat Al-Muzzammil ayat 20. Tadi kita sudah sampaikan bahwa Ar-Rahman dengan Ar-Rahim dibahas bersamaan karena akar katanya sama, akar katanya sama, sama-sama diambil dari kata Rahmah. Kenapa Rahmah? Kalau orang Indonesia mengatakan Rahmat, apa artinya Rahmat? Rahmat artinya apa? No? Rahmat artinya kasih sayang. Berarti nama Ar-Rahman pasti di dalamnya ada makna kasih sayang. Sebagaimana Ar-Rahim juga pasti di dalamnya ada makna kasih sayang. Apa tadi persamaannya? Sama-sama Akar katanya adalah kata rahmah. Lah, ada perbedaannya atau enggak antara ar-Rahman dengan ar-Rahim? Ya tentu saja ada. Walaupun akar katanya sama. Ya. Belajar. Dengan pelajaran. Akar katanya sama atau tidak? Apa? Itu lajar. Ajar ya. belajar dengan pelajaran, pelajaran dengan pengajar. Akar katanya sama, nobo ajar maknanya beda. Pelajaran ya yang dipelajari, pengajar ya gurunya yang mengajari. Walaupun akar katanya sama, tapi nanti maknanya berbeda. Begitu pula Ar-Rahman dengan Ar Rahim. Akar katanya sama. Apa tadi? Rahmah. Kasih sayang. Tapi maknanya memiliki perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Apa perbedaannya? Kita akan bahas sekarang. Nah. karimani mushtaqani minar rahmah. وفرق بعض أهل العلم بينهما بالفروق التالية: أولًا: إن اسم الرحمن هو ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في الدنيا، وللمؤمنين في الآخرة، وأما اسم الرحيم، وأما اسم الرحيم فهو ذو الرحمة للمؤمنين، كما في قوله تعالى: وكان بالمؤمنين رحيمًا. نعم. Para ulama menyebutkan perbedaan antara ar-Rahman dengan ar-Rahim di sini. Dibawakan ada tiga perbedaannya. Mungkin masih ada perbedaan yang lain, cuman di antara perbedaan itu ada tiga. Yang pertama, cakupan nama ar-Rahman lebih luas dibandingkan nama ar-Rahim. Apa cakupan nama ar-Rahman lebih luas dibandingkan? nama Ar-Rahim. Ini adalah perbedaan yang pertama. Kenapa lebih luas? Karena kasih sayang Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluk. Mencakup nopo seluruh makhluk. Kalau dikatakan seluruh makhluk, orang kafir makhluk atau tidak? Makhluk. Setan makhluk atau bukan? Makhluk, apakah setan mendapatkan kasih sayang Allah? Setan, setan, iblis, iblis, cinta, semuanya mendapatkan. Tapi kasih sayang yang nanti kita akan jelaskan di poin berikutnya: kasih sayang Allah yang sifatnya umum. Apa itu? Dikasih hidup, malah umurnya iblis. Lebih panjang berapa tahun umurnya, iblis ya sampai hari kiamat, umurnya sampai hari kiamat. Jadi, cakupan nama Ar-Rahman itu lebih luas. Kenapa? Karena kasih sayang yang ada dalam nama Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluk. Baik manusia yang beriman maupun yang tidak beriman, baik manusia yang agamanya Islam maupun yang bukan Islam, baik itu binatang, bukan hanya manusia, baik itu pepohonan, bukan hanya manusia, termasuk jin di dalamnya, termasuk batu-batuan, semuanya mendapatkan jatah. Kasih sayang Allah yang terkandung dalam namanya Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim tidak, kasih sayang yang ada dalam nama Allah Ar-Rahim itu kasih sayang spesial khusus hanya untuk sebagian makhluk Allah. Siapa sebagian itu? orang-orang yang beriman. Makanya kalau kita baca dalam surat Ghaf, dalam surat Al Ahzab ayat 43, surat apa? Al Ahzab ayat 43 Allah berfirman wa kana bil mu'minina rahimah Sesungguhnya Allah itu rahim kepada siapa kaum mukminin. Coba diulangi perbedaannya, apa yang pertama: cakupan nama Ar-Rahman lebih luas dibandingkan nama Ar-Rahim. Kenapa? Karena Ar-Rahman itu mencakup seluruh makhluk, sedangkan Ar-Rahim... Sebagian makhluk, yaitu kaum mukminin, baik. Coba saya tes jenengan, kira-kira bisa menyimpulkan atau tidak? Kalau bisa menyimpulkan, berarti panjenengan insya Allah paham. Kalau kita memahami perbedaan yang pertama tadi, kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum mukminin dibandingkan kasih sayang yang diberikan kepada orang kafir saya ulangi kasih sayang porsi jatah kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum mukminin dengan porsi kasih sayang yang Allah berikan kepada orang kafir banyak mana hmm Yakin ada satu pendapat? Yakin? Saya ulangi dengan bentuk pertanyaan yang lain. Orang kafir itu adalah orang yang paling kaya sedunia. Orang kafir itu adalah orang yang paling kaya sedunia. Sedangkan orang yang beriman itu si B miskin sekali. Kadang makan, kadang tidak. Saya ulangi, kasih sayang yang Allah berikan kepada orang kafir yang menjadi orang paling kaya itu dengan kasih sayang yang Allah berikan kepada seorang mukmin yang sangat miskin tadi lebih besar mana? Hmm? Tetap betul. Kenapa demikian? Karena mukmin tadi mendapatkan jatah kasih sayang Allah yang ada dalam namanya. Ar-Rahman dan mendapatkan jatah kasih sayang yang ada dalam namanya Ar-Rahim. Sedangkan si orang kafir tersebut hanya mendapatkan jatah kasih sayang Allah yang ada dalam Ar-Rahman saja. Yang ada dalam nama Ar-Rahim mereka tidak dapatkan. Ini perbedaan yang pertama. Yang kedua. Tsanian إن اسم الرحمن دال على الرحمة الذاتية القائمة به سبحانه، والرحيم دال على الرحمة الفعلية المتعلقة بالمرحوم، وصفة الرحمة من الصفات الثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة، وهي صفات كمال كمال لائقة صفات صفات كمال لائقة بذاته سبحانه سبحانه كسائر الصفات. نعم. Yang kedua. Nama Ar-Rahman menunjukkan zat Allah yang penuh kasih sayang. Yang kedua, nama Ar-Rahman menunjukkan zat Allah yang penuh kasih sayang. Kasih garis bawah kata zat. Apa? Zat Sedangkan nama Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah yang selalu identik dengan kasih sayang. Sedangkan nama Ar-Rahim menunjukkan perbuatan Allah yang selalu identik dengan kasih sayang. perbuatan dikasih garis bawah. Berarti inti perbedaannya di mana? Zat dengan perbuatan. Di situ bedanya. Kalau kita berbicara tentang Ar-Rahman, maka itu identik dengan zatnya Allah. Bahwa Allah itu memang bawaannya sayang. Zatnya yeah. Allah memang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diisi dengan sayang. Yeah sedangkan Ar-Rahim itu identik dengan perbuatan Allah ngasih, Allah menciptakan, Allah memberi rizki, Allah menghidupkan, Allah menyembuhkan. Kalau perbuatan-perbuatan Allah itu masuknya dalam nama Ar-Rahim. Kalau zatnya Allah sendiri itu masuknya dalam nama Ar-Rahman. Ini perbedaan yang kedua. Yang ketiga. Salisan ismur rahmati minal asma'il. Ismu. rahman Ismur rahmani. Ismur rahmani minal asma'il. Lati la yajuzu lil makhluki. La yajuzu lil makhluki. An yatasamma biha. Bainama yajuzu an yusoful makhluku rahim An yusofal makhluku rahim. Nah. Yang ketiga perbedaannya. Nama ar-Rahman hanya boleh dipakai oleh Allah. Nama Ar-Rahman hanya boleh dipakai oleh Allah, sedangkan nama Ar-Rahim boleh dipakai oleh selain Allah. Kenapa Ar-Rahim boleh dipakai untuk selain Allah? Maksudnya bagaimana, Ustaz? Nama Allah Ar-Rahman yang boleh menggunakannya cuma Allah. Kalau selain Allah pengin menyelipkan nama Ar-Rahman maka harus diawali dengan Abdu. Jadinya napa? No Abdur Rahman. Enggak boleh orang punya nama anak panjenengan punya anak, jenengan kasih nama anaknya siapa? Rahman buatan barang. Kenapa? Karena nama Ar-Rahman hanya boleh dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dipakai oleh selain Allah. Kalau ada selain Allah mau pakai, maka ditambahi dengan awalan Abdurrahman. Atau kalau masjid biasanya napa? No, Baiturrahman, Apa bait rumah? Kalau abdu hamba. Ini Ar-Rahman. Makanya di zaman dahulu kala ada seorang Nabi palsu. Namanya siapa? Musailamah. Kalau kita dengar nama Musailamah, maka lanjutannya apa? Al-Kadab. Nama aslinya siapa? Musailamah. Terus yang nambahi kadzab siapa? Kadzab artinya apa? Pendusta. Kira-kira Musailamah rela enggak namanya ditambah itu? Enggak rela. Tapi Allah menakdirkan gelar itu. Gelar apa? Al-Kadzab itu nempel terus sama namanya. Kenapa? Karena Musailamah berani menggunakan nama Ar-Rahman. Untuk menamai dirinya sendiri, jadi dia menggelari dirinya dengan Ar-Rahman. Saru terlampau berani menggunakan nama yang khusus boleh dipakai sama Allah, dipakai buat dia. Akhirnya, dihukum sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan Ar-Rahman yang selalu menyertai namanya. Tapi justru Al-Gadzab alias sang pendusta. Itulah Ar-Rahman. Kalau Ar-Rahim bagaimana Ustaz? Kalau Ar-Rahim boleh dipakai oleh selain Allah. Makanya kalau panjenengan punya anak, jenengan namai Rahim, enggak apa-apa. Tidak harus ditambahi Abdu. Tidak harus namanya Abdur Rahim boleh nama anak ini dengan Rahim ya. boleh tidak masalah kenapa karena di dalam Al Quran pun dalam surat At Taubah surat apa At Taubah ayat 128 Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan nama rahim ini untuk menamai salah satu makhluknya yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya berbunyi laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Telah datang rasul dari diri kalian. Azizun alaihim ma'anitum. Beliau nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan merasa sedih kalau kita kesusahan. Azizun alaihim ma'anitum harisun alaikum. Rasulullah SAW itu pengin sekali umatnya selamat. Bil ra'ufur rahim. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga ra'ufun dan rahimun. Berarti boleh manusia dinamai dengan ra'uf dan juga boleh dinamai dengan rahim. Berbeda dengan rahman.

Berikutnya adalah pembagian rahmat Allah. Macam-macam rahmat Allah. Wa rahmatullahi li ibadihi nau'ani. Rahmat Allah, apa tadi artinya rahmat? Kasih sayang. Kasih sayang Allah kepada para hambanya ada dua macam. Terbagi menjadi berapa? Dua. Yang pertama adalah rahmat yang sifatnya umum. Apa yang pertama? Rahmat yang sifatnya umum. Kasih sayang Allah yang sifatnya umum. Jadi kita sudah sampaikan kalau umum berarti semua merasakan. Tidak membedakan apakah dia orang iman maupun tidak beriman. Wahia li jami'il khala'iq. Rahmat Allah yang sifatnya umum ini Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Yang baik, yang jahat, yang iman, yang tidak, yang mukmin, yang muslim, yang kafir, semuanya mendapatkan kasih sayang Allah. Ini seperti apa? Allah jadikan mereka ada. Allah ciptakan mereka di muka bumi ini. Itu adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah. Siapa yang menciptakan orang ateis itu? Siapa Allah? Padahal dia tidak percaya dengan adanya, dengan adanya, jangankan Allah Tuhan aja nggak percaya, tapi yang menciptakan mereka adalah Allah. Itulah jahatnya mereka. Sudah diciptakan sama Allah nggak percaya Allah. Ya. Itulah kasih sayang yang sifatnya umum. dan Allah rawat mereka yang dirawat sama Allah apa ya hanya orang Islam saja semuanya gajah dirawat sama Allah semut juga dirawat sama Allah nggak dibedakan sama Allah subhanahu wa ta'ala yang gede dirawat yang kecil juga dirawat yang gede bisa hidup yang kecil juga bisa hidup tanaman yang sebesar so pohon beringin bisa hidup so teki juga bisa hidup Semuanya dirawat sama Allah Subhanahu wa taala. Warizkihim, dikasih rezeki sama Allah. Orang kafir dikasih rizki makanya tadi saya sampaikan kan di awal pertanyaan, orang kafir yang orang yang paling kaya itu orang kafir. Itu dia dapat kekayaan dari siapa? Dari Allah. Apa artinya Allah sayang sama mereka? Hah? Itu artinya Allah sayang sama mereka? Jijah. Yeah. Karena rahmat Allah yang sifatnya umum ini tidak menunjukkan bahwa Allah cinta sama mereka. Mereka cuma dikasih, dikasih, dikasih gitu saja. Bukan artinya Allah itu cinta sama mereka. Tidak, wa himba, indah yeah. dihimpin, niamin wal ataya. dan Allah terus kasih mereka, kasih kesehatan, kasih bisa bernafas, kasih uh, pembuluh darahnya bisa mengalir, kasih jantungnya bisa ber berdenyut berdenyut ya apa berdebar ya berdetak ya jantungnya bisa berdetak ya matanya bisa melihat, telinganya bisa mendengar, tangannya bisa digerakkan. Ini jenis yang pertama rahmat Allah yang sifatnya umum. Dalilnya apa? Surat Ghafir ayat 7. Surat apa? Ghafir ayat 7. Bismillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Rabbana wasi'ta kulla syai'ir rahmata wa ilma." Wahai Rabb kami, kasih sayangmu Rahmatmu dan ilmumu mencakup seluruh segala sesuatu. Rahmatmu dan ilmumu mencakup segala sesuatu. Berarti rahmat dan kasih sayang Allah bisa dirasakan oleh seluruh makhluknya. Begitu ilmu Allah. Begitu pula ilmu Allah. Apa maksudnya ilmu Allah? Seluruh makhluk itu berada dalam pengawasan الله سبحانه وتعالى. نعم، الثانية الثانية رحمة خاصة وهذه الرحمة لا تكون إلا للمؤمنين، فيرحمهم الله عز وجل في الدنيا بتوفيقهم إلى الهداية والصراط المستقيم، ويثيبهم عليه ويدافع عنهم وينصرهم ويرزقهم الحياة الطيبة. ويبارك لهم فيما أعطاهم ويمدهم بالصبر واليقين عند المصائب ويغفر لهم ذنوبهم ويكفرها بالمصائب ويرحمهم في الآخرة بالعفو عن, عن سيئاتهم والرضا عنهم والإنعام عليهم بدخولهم, بدخولهم الجنة ونجاتهم من عذابه عز وجل ونقمته وهذه الرحمة هي التي جاء ذكرها في قوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. Yang kedua, rahmat Allah yang spesial. Kalau spesial berarti yang kebagian yang kebagian cuma manusia-manusia spesial. Orang <tuh> rahmatnya spesial berarti yang dapat ya orang yang spesial. Ini yang lebih penting. Ini yang perlu kita kejar. Jangan cuma ngejar rahmat Allah yang sifatnya umum saja ayo kita kejar rahmat yang sifatnya khusus ini wahdihir takunu illa lil mu'minin siapakah manusia-manusia spesial yang akan mendapatkan rahmat yang spesial mereka adalah kaum mu'minin di mana Allah kasih mereka rahmat tersebut di dunia atau di akhirat di dunia dan di akhirat ustad kalau di akhirat insyaallah kita E, cepat pahamnya tapi kalau di dunia Ustaz nyatanya ada orang-orang yang rajin sholat tapi kere nyatanya ada orang yang rajin ngaji tapi rizkinya kelihatannya keton kayak angel banget katanya di dunia juga dapat mari kita lihat apa Kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum mukmin di dunia Bitaufiqihim ilal hidayati wasiratil mustaqim Satu Allah kasih hidayah kepada mereka Allah kasih hidayah kepada kaum itu Itulah kasih sayang yang luar biasa Karena Allah tidak akan memberikan hidayah Kecuali kepada manusia-manusia yang betul-betul dicintai oleh Allah. Mudah-mudahan langkah kaki kita yang bisa kita ayunkan menuju tempat ini, dan itu dengan taufik dari Allah. Mudah-mudahan itu menunjukkan bahwa Allah sayang sama kita. Ya. Jadi, ketika kita bisa berjalan ke tempat-tempat yang dididik oleh Allah itu bukan karena kehebatan kita, tapi karena taufik hidayah kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Wong rata-rata dari kita itu kan agamanya Islam sejak kapan? Nah, agamanya Islam kenang apa? Ya Wong ramane kalau Islam, bapak ibu kita Islam. Bukan karena kita nyari kayak siapa? Kayak siapa? Salman Al-Farisi bukan. Salman Al-Farisi kan ribuan kilometer. Beliau tempuh supaya bisa menemukan ajaran Islam. Kita, Masya Allah. Itulah kasih sayang yang Allah berikan kepada kaum mukminin Dan ini lebih mahal daripada dunia seisinya. Karena nanti di hari kiamat, dunia seisinya tidak akan bisa membantu seseorang untuk selamat dari azab Allah seandainya dia tidak beriman. Sedangkan keimanan, hidayah yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman itu bisa membantu dia untuk memasukkan ke surga dan menghindarkan dia dari azab neraka. Itu rahmat Allah di dunia buat kaum mukminin. Apalagi wa yusibuhum alih. Dan Allah Ganjar, Allah balas perjuangan kita untuk mempertahankan hidayah tersebut. Dan inilah bentuk kasih sayang Allah yang luar biasa kepada kaum mukminin. Wong kita ini yang menakdirkan, sebagai orang Islam kita dilahirkan, sebagai orang Islam itu kan Allah. Berarti itu kan karunia dari Allah. Kok masih kita dikasih lagi karunia, dikasih pahala? Yang, mer yang menggerakkan kaki kita bisa ke masjid itu siapa? Allah, setelah kita sampai ke masjid, dikasih pahala sama Allah. Subhanahu wa ta'ala, yang lainnya, <tuh> <tuh> dan Allah bantu kita. Allah tolong kita, Allah lindungi kita. Ada orang-orang yang pengen jahat, Allah bela kita. Ada orang yang ingin merusak kita, Allah lindungi kita. Ada orang yang ingin berbuat jahat kepada kita, Allah tolong kita untuk menghadapi mereka. Apalagi wa yarzuquhumul hayatat thayyibah. Dan di dunia ini Allah berikan kehidupan yang nyaman. Kehidupan yang tenang, kehidupan yang tenteram buat kaum mukminin. Dan ketenangan hati itu tidak bisa diganti dengan dunia seisinya. Orang itu cuma bisa beli kasur. Tapi tidak bisa beli tidur nyenyak. Apa ada orang jualan tidur nyenyak? Toko netang bundi. Belum tentu orang yang di rumahnya punya spring bed tidurnya bisa nyenyak belum tentu ya ada yang tidurnya nyenyak ada yang tidak ada orang sudah punya spring bed mau tidur saja itu harus minum obat tidur minum obat tidur supaya bisa tidur kalau nggak minum obat tidur nggak bisa tidur nggak ada sebagian orang orang sang obat tidur ketemu kelasa langsung Ber apa meningkar karpet Mulanya pas ngaji yang ngantuk. Itu rahmat Allah atau bukan itu? Ya kehidupan yang te tenang. Dan itu tidak akan dirasakan sekecil orang-orang yang beriman. Karena itulah pemberian karunia dari Allah Azza wa Jalla wa fima a'tahum rahmat yang lain yang sifatnya spesial buat kaum mu'min adalah Allah berkahi harta mereka ini yang kadang-kadang sering kita lupakan Angil banget loh, kerja kia gagal, kerja kia gagal, kerja kia gagal lho kaya wong ratau salat kerja sedikit wis berhasil anda jangan selalu melihat angka lihatlah keberkahan. Ya, tapi kan butuh angka, Ustaz. Iya, tapi angka bukan angka bukan segalanya. Apa enaknya, apa untungnya orang gajinya penghasilannya besar tapi berat tubuh digunakan untuk beribadah. Apa enaknya? Ada orang penghasilannya luar biasa. Omsetnya sekian ratus juta setiap bulan. Akan tetapi, begitu masuk ke perut, tubuh itu terasa berat untuk dilangkahkan ke masjid. Apa enaknya orang seperti itu? Anda alhamdulillah, omset ya lumayan lah. Satu juta per bulan, satu juta. Akan tetapi, masya Allah tubuh anda mudah digerakkan enteng dibawa ke masjid anak-anak diomongnya -anak, apa? manu sedangkan si anu penghasilnya besar tapi bocahnya oh, angil banget diomongnya beler disuruh sholat saja nggak mau itu kan keberkahan yang Allah berikan apalagi wa bisabri wal indal masaib Allah berikan kesabaran dan keyakinan ketika ditimpa musibah. Makanya orang yang beriman itu ditimpa musibah tetap sabar. Bisa mengontrol dirinya. Sedangkan orang yang tidak di, yang sedangkan orang yang tidak beriman dapat musibah sekecil apapun nggak sabar. Ya. Apalagi wa lahum dzunubahum wa bil Dan musibah-musibah itu bisa dijadikan sarana untuk mengurangi dosa. Saya tanya, orang kafir dapat musibah enggak? Dapat. Orang yang beriman dapat musibah? Dapat. Terus bedanya apa? Musibahnya orang yang beriman mengurangi dosa. Musibahnya orang kafir nambahi dosa. Sama-sama ya, susah. Sama-sama terkena dampak gempa bumi. Yang satunya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang satunya kaki empat yang keluar. Yang ini dapat pahala, yang itu dapat dosa. Sama-sama dapat musibah. Itulah rahmat Allah buat kaum mukminin di mana? Di dunia. Di akhirat apa? wa yarhamuhum fil akhirati dan di akhirat nanti kaum mukminin akan mendapatkan rahmat Allah apa bentuknya bil afwi an sayyiatihi akan diampuni dosa-dosanya masyaallah orang yang beriman itu berpeluang untuk berbuat dosa atau tidak iya akan tetapi dengan kasih sayang Allah Allah akan ampuni dosa-dosa mereka waridho anhum Allah juga ridho sama mereka radhiyallahu anhum waridhoan Allah akan ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah subhanahu wa taala wal dan nanti di hari kiamat Allah akan limpahkan nikmatnya kepada kaum mukminin bidukhulihimul jannah Dimasukkan ke dalam surga Dan diselamatkan dari azabnya Allah Dan kalau sudah masuk ke surga Lupa semua kesusahan yang pernah dia alami Saat dia di dunia Sebaliknya orang kafir ketika masuk ke neraka Akan terlupakan seluruh kenikmatan yang pernah dia rasakan ketika di dunia Padahal cuma diapakan? Celupkan. Caranya dekul ditulakan. Ya. Yeah. Orang yang beriman yang dulu ketika di dunianya susah ekonominya, susah kesehatannya, susah ini itu dan seterusnya. Ketika sampai di akhirat, Allah suruh orang tersebut nyicipi surga. Nyajal, cicipi surga. Tul, diambil lagi. Terus ditanya sama Allah, gimana? susah yang dulu masih ingat demi Allah wahai Robbi aku kayaknya nggak pernah susah dulu lupa semuanya cuma dengan satu celupan cuma disuruh nyicipi sedikit saja sudah akan terlupakan sebaliknya orang kafir yang paling kaya yang paling nikmat seluruh kenikmatan dunia bisa dia rasakan seluruh kenikmatan duniawi bisa dia rasakan Nanti di hari kiamat dia dicelupkan ke neraka. Cuma satu celupan. Tul neraka diangkat lagi sama Allah. Gimana? Yang dulu masih ingat? Kayak aku nggak pernah mendapatkan kenikmatan sama sekali. Lupa semua. Ya. Maka beruntunglah orang-orang yang beriman. Wahai fi wa kana Ini yang tadi kita bacakan surat al-Ahzab ayat 43. Pembahasan tentang nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim ini panjang sehingga tidak cukup dalam satu kajian, mungkin dalam dua atau tiga kajian. Maka inilah seri atau bagian yang pertama Kita lanjutkan insya Allah pada pertemuan berikutnya Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat Ustaz teman saya ada yang namanya Rahmat Boleh atau tidak? Boleh Yang nggak boleh itu apa tadi? Rahman kalau rahmat tidak apa-apa. Rahmat tidak apa-apa. Kalau rahman ya nggak boleh. Ya kalau namanya rahman ya diganti aja. Jadi Abdurrahman. Rahman. Wallahu a'lam isawam. Terima kasih atas perhatiannya, menurut segala kurangnya, kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wabihamdika, syadu illa anta, astaghfiruka wa tubilaik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.